Saudara, sempena Hari Raya Haji esok, Berita Plus malam ini menyingkap kenaikan kos mengerjakan haji sejak sedekad yang lalu. Ia bukan semata-mata disebabkan inflasi saja. Harga yang lebih tinggi juga bagi menyediakan khidmat yang lebih bermutu serta kemudahan-kemudahan yang lebih menepati keperluan para jemaah. Dalam laporan berikut ini, kita fahami faktor-faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga pakej-pakej haji. Pakej bajet yang dimampui ada, pakej premium juga ada. Imbas kembali 10 tahun yang lalu, harga pakej paling murah yang ditawarkan GSA pada ketika itu $6,990. Yang paling mahal pula $13,650. Dan ini jauh berbeza dengan pakej yang ditawarkan tahun ini, iaitu mencecah hampir $24,000. Dan ini belum lagi termasuk harga masyair dan tiket penerbangan. Ada pelbagai faktor atas peningkatan itu. Yang paling ketara, projek besar-besaran di Kota Mekah. Bangunan dan hotel lama di sekitarnya yang menawarkan harga murah kepada jemaah dirobohkan untuk peningkatan hotel-hotel yang lebih mewah. Ini juga mendorong kenaikan harga pakej yang lazimnya menyediakan tempat penginapan yang lebih dekat dengan kawasan Masjidil Haram. Tentu sekali bilik-biliknya mewah, besar, di offer pemandangan Masjidil Haram. Jadi selepas umrah, bila habis sa'i, mereka keluar di kawasan Marwah, tidak perlu ke kawasan jauh sangat untuk pulang ke hotel. Sebenarnya ada juga hotel yang bertaraf 5 ataupun 6 bintang yang berjauhan sedikit daripada Masjidil Haram. Contohnya, hotel berdekatan dengan Masjidil Haram lebih kurang 18,000. Penginapan yang lebih kurang 100 meter ataupun 150 meter, kemungkinan murah 12,000. Mod pengangkutan juga kini lebih canggih dan memberi keselesaan buat para jemaah. Bukan itu sahaja, tempoh perjalanan juga kini lebih singkat. Para jemaah juga kini menaiki kereta api laju Haramain untuk ke kota Madinah dari Mekah. Kalau dahulu 6 jam naiki bas, kini masanya sekitar 2 jam sahaja. Tetapi ia lebih mahal, lebih $120 seorang. Bagi harga masyair pula, kenaikannya juga menyumbang kepada kenaikan kos naik haji. Harga masyair pada 2022 misalnya ditetapkan sebanyak $2,150, naik seganda berbanding waktu sebelum pandemik. Namun ini juga menjanjikan lebih banyak kemudahan dan penginapan yang lebih selesa bagi para jemaah. Dan jarak khemah dengan tempat melontar juga lebih dekat kini. Sebelum COVID, kawasan Arafah basiclah, ya, temboknya tu ditutup dengan kain kanvas, toiletnya dikongsi katalah dalam 200 orang ataupun 300 orang dalam 10 tandas dan hanya satu tandas saja yang untuk seated, untuk duduk. Yang lain semua kira nak kena menyangkunglah, jadikan menyusahkan jemaah yang agak uzur. Selepas COVID, agak bersih. Kemahnya juga ada nampak perubahan, dilebihkan cooling system, aircon, ada fan, GSA dan AMTAS juga untuk memastikan kawasan Arafah ataupun kawasan Mina berdekatan dengan Jamrah. Keselesaan dan kebajikan para jemaah ketika di Tanah Suci juga kian menjadi keutamaan. Bahan-bahan bimbingan para jemaah beberapa GSA juga sudah beralih kepada online dan secara elektronik. Ini juga menelan belanja yang tinggi. Local staff untuk memastikan perjalanan jemaah ini dimudahkan, lebih lagilah jumlah pembimbingnya. Kalau kata satu grup tu 30, kita harapkan ada dua pembimbing. Dahulu seberapa ramai yang masuk di dalam bas, sampai 49 orang di dalam bas. Tapi itu tidak selesa lah. Jadi sekarang kita perlu bas yang lebih selesa. Kita tidak memuat sampai penuh-penuhlah bas tersebut. Selain perkhidmatan yang lebih bermutu untuk para jemaah haji, kenaikan harga pakej haji juga didorong faktor-faktor di luar kawalan pihak GSA. 10 tahun yang dulu, harga pakej dilakarkan dengan keadaan di mana pemerintah Arab Saudi tidak mengenakan apa-apa cukai. Dan akhirnya polisi tersebut ini membawa kepada wujudnya konsep cukai hotel, penginapan, cukai kenderaan dan juga beberapa cukai barang-barang yang lain. Bermula daripada 5%, kemudian 10%, kemudian 15% dan kini sebenarnya cukainya hampir kepada 20%. 10 tahun yang dulu, tiket kapal terbang hanya lebih kurang 1,000. Cukai dan juga petrol pada 10 tahun yang dulu kemungkinan lebih rendah.
Meskipun demikian, biaya yang tinggi itu juga membawa kepada pelbagai kemudahan dan keselesaan buat para jemaah.